teman buku semuanya, welcome back to my channel Teman Buku. Di video yang ketiga ini aku akan ngebahas buku Lewat Tengah Malam, karya Kak Sweta. Ini merupakan kumpulan cerpen misteri Lewat Tengah Malam Ganjil 1. Aku pertama kali baca di Wattpad sih sebenarnya, dan memang narasinya serem banget, beda banget sama Journal of Terror. Bener-bener beda, blas, beda. Di bukunya ini ada 5 cerpen. Yang pertama itu Roh-roh Halus Itu, terus ada Bukit Pemakan Jiwa, Banjir Darah di Singgasana Lurah, Bujukan Dalam Bisikan, dan yang terakhir Kebacut. Kamu akan dimanjain dengan ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Ini serem-serem banget. Judulnya juga serem. Dan aku lihat sih, jadi dari judul yang pertama sampai judul yang kelima itu kayak punya level keseraman sendiri. Dimana yang pertama itu lebih levelnya kayaknya masih karet 1 gitu ya. Terus naik jadi ke karet 2. Karena yang terakhir itu yang karetnya 5. Yang kelima, yang Kebacut judulnya, itu horornya lebih ngeri lagi. Lihat aja covernya, dia covernya udah serem banget, ada teriakan. Wah, ini mewakili sekali lah, pokoknya mewakili banget sama kumpulan cerpennya ini. Dari sekian banyak cerpen, aku lebih suka sama cerpen Bukit Pemakan Jiwa, di mana ceritanya itu ada sekelompok fotografer dan juga satu pasang yang akan menikah, mau melaksanakan kayak pre-wedding gitulah di Bukit Pemakan Jiwa ini. Sebenarnya si fotografer itu udah mikir ya, maksudnya Bukit Pemakan Jiwa gitu, ini tuh kayaknya nggak bener deh bukitnya, tapi karena view-nya indah, terus juga si kliennya udah bayar mahal, jadi mereka nekat gitu untuk datang ke sana. Dan ya, seperti yang kalian duga, akhirnya tidak baik. Aku udah nyatetin hal-hal menarik dari novel Lewat Tengah Malam. Nah, ini ada 4 hal menarik yang aku temukan di novel ini. Bukan novel kali ya, kumpulan cerpennya sama aja kali ya. Pokoknya di buku Lewat Tengah Malam Ganjil ini, aku udah menemukan 4 hal menarik. Yang pertama, dia punya latar belakang tahun 1990-an. Jadi, di setiap novelnya itu ada yang namanya begini nih. Krambang Lor. Ini kelihatan gak sih? Krambang Lor, tahun 1992. Ini selalu ada yang seperti itu, tempat sama tahunnya. Terus, ini tuh ditulis berdasarkan POV orang pertama, jadi kayak berasa ngeliat diari orang. Kalau misalkan kayak semacam gimana ya, di cerpen yang pertama misalnya ya, Roh-roh Halus. Ini tuh yang nyeritain ya, yang ngelihat si roh halusnya itu, yang merasakan keganjilan dari si rumah sakit itu gitu. Terus yang ketiga, itu tuh nggak ada kesimpulan di akhir cerita, jadi pembaca dipaksa untuk menyimpulkan sendiri makna cerita tersebut. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau misalkan baca setelah di akhir cerpen, aku tuh suka menggumam sendiri. Ya makanya udah tahu, udah dikasih tahu nggak boleh kesana, ini malah ngeyel, suka kayak gitu. Suka tiba-tiba menambahkan kalimat sendiri. Yang keempat, kejadian yang ganjil selalu terjadi lewat tengah malam. Nah, kata ganjil sama lewat tengah malam ini kayak seperti kata kunci untuk setiap cerpen dan mewakili peristiwa mengerikan yang terjadi di sini. Jadi di setiap cerpennya itu selalu ada seperti ini. Keganjilan itu terjadi setelah lewat tengah malam. Atau kayak gini, setelah lewat tengah malam, dia datang tiba-tiba dan membawa sesuatu, aku merasa itu ganjil. Nah, seperti itu. Jadi, kayak semacam, kata kunci utama lah, lewat tengah malam dan ganjil. Ini menarik banget, bisa banget gitu, Kak Sweta itu membuat sebuah cerpen yang sebenarnya dari kata lewat tengah malam dan ganjil,
yang menjadikan satu cerpen yang benar-benar menarik perhatian, yang benar-benar mengerikan dan bisa bikin pembaca itu terbawa ke dalam suasana horor ini. Aku ngeliat dari covernya, ini tuh ada lewat tengah malam ganjil 1. Aku rasa sih karena ada angka 1, sepertinya bakalan ada series yang keduanya, dan aku memang menantikan banget series yang keduanya.